Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober banyak cara dilakukan oleh sejumlah ormas di kota dan Kabupaten Bogor yang melaksanakan kegiatan gotong royong kerja bakti bersama warga membersihkan sampah di pinggir jalan dan aliran Kali Cikerti, Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pembina organisasi Kobra, Erawan Suwandi, mengatakan kegiatan gotong royong bersih-bersih sampah di Jalan Raya Sukaraja dan aliran Kali Cikerti yang pertama kali dilaksanakan oleh sejumlah ormas tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sampah dan lingkungan, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita juga untuk kerja bakti ini bahwa kita mempersatukan ormas yang ada di wilayah kita ini, baik dari komunitas apapun bentuknya, kita mempersatukan biar menjalin tali silaturahim yang erat. Erawan berharap kegiatan positif yang dilakukan sejumlah ormas ini bisa menyatukan setiap ormas dengan ormas lainnya dan bisa bersinergi dengan aparat TNI, Polri, dan aparatur pemerintah setempat. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.